Darlun Tanggul Pengaman Pantai dari Cincin Sumur dan Goni di tiga desa di Melabu, Aceh Barat, ambruk di gerus abrasi laut. Tanggul ambruk berada di sepanjang 2 km bibir pantai, melintasi desa Suwa Indrapuri, Pasir, dan desa Ujung Kala. Kondisi ini diperparah pasang laut. Kepala Pelaksana BPBAT Ahmad Dade turut meninjau lokasi tanggul ambruk dan membantu mengerahkan satu unit alat berat sebagai upaya penanganan sementara. Tanggul itu semuanya rusak. Jadi mungkin mereka akan melakukan kajian apakah nanti tanggulnya itu menjorok ke laut seperti yang dibuat di Padang. Nah, itu yang jangka panjang katakan ini. Dalam waktu dekat ini, insya Allah di akhir 2019 bisa terrealisasi. Setiap tahun iya. Jadi per 5 tahun sekali ini yang besarnya, ya Bang ya. Jadi yang 5 tahun yang besar, kalau kemarin yang tahun kemarin mungkin enggak separah ini. Jadi biasa ketika pasang purnama sudah sampai waktunya. Dari Melabuh, Rizwan Serambi on TV.